Bawa anak tengok yang azab tu sahlah. Anak tiga baru duduk nak kerja. Aku baru nak duduk. Yang anak yang bini abang nak kerja nak dah ni ke bawah. Kenapa kencing tu lelaki? Kenapa? Kencing suami, kencing suami. Tadi kenapa tak kencing kan tadi sukanya? Tadi tak rasa, tadi tak rasa. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di video ini. Dan sebelumnya saya mengajak diri saya dan juga kawan-kawan semua untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan juga kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, kali ini kita akan ngaji bersama Ustaz Syamsul Debat ya. Nasib baik tak kawin dengan ex boyfriend. Oh, apa ini? Nah, jom kita tengok videonya. Let's go. Untuk apa? Halak. Lembab pula punya kerja ni. Tu yang orang lelaki kalau dia tengok mesin pancikat panjang, nah, tak apa kita minum, kita minum, kita minum, minum. Lelaki macam tu. Dia minum dulu. Minum dengan kawan, lepas tu pancikat pakai selesa balik sampai rumah. Lambat ini bang. Kerja banyak sekarang. Lelaki standard. Orang perempuan dia jangan. Dia nak balik awal, dia kena siap tu tu semua ni malam supaya dia cepat tu kan. Cepat sampai kat sofa. Sofa tempat landing utama dia. Kau tengok muka dekat traffic light tu, Allah Allah. Stres tengok muka orang perempuan ni. Dagu atas steering. Bodoh traffic light ni. Bodoh. Marah kereta, marah traffic light, marah kereta kat depan, semua dia marah. Orang lelaki relax eh. Macam tu eh. Nak Putera Jaya, sila belok kiri, sekiranya tiada kendaraan. Menyampah, aku try buat kat Pilah tu, kena saman, kau ajar tu. Kenapa kat Putera Jaya ada benda tu? Sila belok kiri, sekiranya tiada kendaraan, integriti sangat. Dan jadi kena semak balik tu pasal luar. Kan ha? Tuhan mungkin tak bagi tu, tapi Tuhan bagi apa? Hubungan kita dengan mak kita, dengan mak mentua kita, mak ayah kita sihat. Orang yang dah tak ada mak, macam mana perasaan? Tanyalah orang lain tau hidup kita. Contohlah, saya bukan tanda, bukan nak buat benda sentimental pun tak. Ni contoh yang kita kena fikir. Kan Tuhan bagi kita banyak benda, tapi kita pertikai, tak usah pertikai. Kedua, kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Nampak tak? Dulu berapa ramai orang fras bercinta dengan boyfriend dia. Nampak aku mati, kau mati, kau mati lagi baik. Dia marah boyfriend dia. Macam-macam nama binatang pun dia sebut. Kuda. Kuda, lembu, kebau, ambil kau. Geram-geram, koyak-koyak, dah koyak, bakar pula. Pijak-pijak. Punya marah. Tapi rupanya, kita kahwin, Tuhan bagi suami yang jauh lebih baik pada boyfriend kita. Okay. Lepas tu dengar pula boyfriend kita ada masalah dengan bini dia. Ya Allah. Ex saya dulu bang, dia buat bini dia macam-macam. Ambil berat nampak tak adalah. Saya syukur bang dapat suami macam abang. Kan abang dah tentu-tentu buat kerja, buat kerja yang halal. Abang jaga kesian dengan baik. Abang kerja bank Islam. Kan ya, betul. Orang bank Islam ni dia bagus. Jumpa aku banyak kali. Setiap kali jumpa bagi kad. Bila aku nak masuk kat dalam minggu aku, orang yang sama je. Tak salah. Tapi tu dia. Belajar bersyukur. Syukur anak. Anak belum ada, syukur. Mana Tuhan bagi masa untuk kita bermesra-mesra dengan suami, dengan isteri sepuas-puasnya. Dating. Orang dah ada anak susah. Kadang-kadang baru nak peluk, baru nak peluk isteri. Budak tu marah.
anak yang cemburu kan? Ada tak? Ada lah tengok lah tu. Iya. Nak pergi tengok wayang boleh tengok. Ni dah bawa anak kan susah. Bawa anak tengok wayang azab tu sah lah. Anak tiga baru duduk nak kerja. Aku baru nak duduk. Yang anak yang bini, abang nak kerja pula dah ni. Kau bawa lah. Kenapa kencing tu lelaki? Kenapa? Kencing suami. Kencing suami. Apa? Tadi kenapa tak kencing kan tadi? Sukanya. Tadi tak rasa. Tadi tak rasa. Aduh. Susah weh. Susah. Tahu-tahu dah kena pijak dah bini apa tu. Bini siapa tu lah. Cerita Mak Kilau tu. Malaikat melayan kencing je. Yang bini siapa? Ah, si Zarina tu lah. Rukia. Apa hal ni? Kenapa dia jam tu? Yang melayan anak kencing tengok dah apa? Apa jangan tu seperti berjuang. Malah aku berjuang dengan anak kencing. Mahal. Contoh. Syukur. Kalau anak ramai, syukur ada orang tu belum ada rezeki. Syukur anak. Jadi orang kerja, beranak kerja ni, rajin. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Asal bagi salam, jawab beranak. Yang seorang tu tepuk nyamuk, ya pap beranak. Yang paham-paham tak paham, sudahlah. Payah pun cerita. Rezeki kan, rezeki. Ada orang macam contonik minum, yang ni aha, madu, campur dengan halia, campur dengan ni, pap telan, dengan putih-putih ais telan. Wah, tepuk pokok ni bap tu. Wah, bau beranak. Macam-macam cara. Dia tu tak payah dia. Dia tak relax. Minum air suam je. Beranak. Tak rezeki Tuhan bagi. Ada orang rezeki naik pangkat. Jap naik. Jap naik. Jap naik pangkat. Okey lah. Sampai tak tahu nak hantar ke mana dah. Naik pangkat mana lagi boleh hantar? Jap. Sampai hantar ke istana dah kerja. Tak tahu nak hantar ke mana lagi dah. Naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Puan Salwa, siapa tahu? Dia rupanya pernah kerja kat Negeri Sembilan. Berapa tahun masa saya kerja kat Negeri Sembilan tu? Haa, rupanya. Puan Salwa. Kerja sini, kerja sini. Dia kata pun tahu kan? Ada yang kerja sini pun ada. Ada yang ni bukan kementerian pertama dia. Dah berapa-apa kementerian pergi kan? Proses. So, kita syukur. Kan, daripada duduk situ pun susah kan? Ada bos dia tak nak bagi kita tu tukar. Dia tak suka kita. Tapi dia suka kita duduk situ je. Ya, betul. Syukur ada nikmat isteri, ada nikmat suami, ada nikmat keluarga, ada nikmat kejaya, ada nikmat kawan-kawan, ada nikmat jiran. Syukur. Kadang suami pun kadang kesian, tengok kesian. Suami pun kesian. Suami mengadu dengan saya baru ni. Dia kata walaupun dia ada isteri, dia nak cari kebahagiaan tu memang ada. Tapi dia kata dia tak bahagia ketika dia berada selain daripada ruang tamu. Selain daripada ruang tamu, selain daripada dapur bahagia, ruang tamu bahagia. Dekat tempat tu dia tak bahagia. Kau faham tak? Masuk bilik tidur kan? Masuk bilik tidur tak bahagia. Orang lain pergi nampak ganas. Ha, jawatan dia bayangkan. Asyad jawatan. Pengarah wilayah Central 2. Bank, jaga bank seluruh Putrajaya dia jaga. Contohlah kan. Jawatan ketua unit, pegawai apa, pegawai takbir. Tapi dekat rumah, dekat dalam bilik ada masalah. Allah. Orang lelaki terutamanya. Cuba cerita berapa banyak kali dalam berlakunya permainan congkak tu. Kan? Lelaki yang kena usahakan baru dapat. Betul tak? Lelaki kena buat permohonan. Pernah dengar perempuan buat dah merujuk kepada perkara tersebut di atas, kami hari ini memohon satu sesi pada malam ini lebih kurang jam selepas isyak sebelum tengah malam. Diharapkan ia benar-benar dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. Kami pihak kami mengharap jawapan secepat mungkin. Semoga dipertimbangkan. Sign. Tahu dia minat apa? Akan dipertimbangkan.
tak ada mood lah, penat lah, ini esok lah. Lepas tu besok lah. Kau tak faham tu. Lepas tu suami pun, mengapa kau menung aja? Iya. Ujian tak benda ni saya cakap ni mengapa? Itu ujian. Betul. Nampak tak? Ha, cuba tukar lepas ni. Berapa pahala you all layan suami walau di belakang unta sekalipun, kata Nabi. Tapi bukanlah sesaja kau cari belakang unta tu ni. Mana suami kita on tak on? On. Ha, macam tu. Ataupun sound, abang ni keluar malam ni jangan lambat sangat. Malam ni, he? Ha, macam tu. Sound tukar pula. Banyak contoh. Tapi bukan tu tajuk dia hari ni, lain. Yang ketiga, tawakal. Nabi bila ada apa-apa kesusahan, ada kesulitan, serah pada Allah Ta'ala. Tawakal. Itu sebab banyak kena sebut, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahu tak haukil ni, kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ingat tak Nabi bertembung dengan Nabi Ibrahim? Naik satu tangan sampai jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Nabi Ibrahim Khalilullah ketika itu sedang bersana di Batul Makmur sambil dihadapi oleh semua umat-umat dia. Nabi Ibrahim, dia cakap dengan Nabi kita, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling mesakin sekali umat kau lah. Umat paling miskin sekali umat kau lah. Kenapa pula? Umur dah lah tak panjang, tapi pemalih beribadah. Nah, kita dah umur tak panjang, tapi kita dah buat ibadah, buat benda baik, beribadah ni kurang sangat. Itu sebabnya dia suruh kita haukillah haula wala quwata illa billah al-azim. Serah pada Allah Ta'ala untuk bagi yang terbaik untuk kita. Tawakal, belajar. Satu benda kalau kita dah stuck, serah pada Tuhan. Kita buat yang terbaik, serah pada Tuhan. Anak kita, kita dah bagi didikan terbaik. Kita dah cuba, dah bayar, dah macam-macam. Hantar dia kelas tuition. Pagi, petang, malam. Dekat sekolah tuition, dekat luar tuition. Panggil, sampai panggil lembaga untuk ngajar anak kita. Lembaga peperiksaan. Orang tu panel lembaga peperiksaan ngajar anak kita. Punyalah kan. Ha, bayangkan anak kita, anak kita diajar oleh apa. Tapi keputusan tu kita kena tertawakal, serah pada Tuhan. Tuhan tunjukkanlah yang terbaik. Bagilah yang terbaik. Sekali anak kita balik, bawa keputusan 9E. Apa ayat kita pada anak kita? Dia baik macam mana? Dah takat tu ya otak kau. Kita nampak macam ayat tu biasa, tapi kita cuba terima. Nampak macam mana? Itu namanya redha. Redha pun kena ada. Nampak macam mana? Dah itu je kot kemampuan kau nak. Mak terima je. Eh sorry, bukan mak. Petang Jaya kan? Mama. Yeah. Mama terima je. Mami terima je. Okey je. Dan rupa-rupanya anak rasa sebersalah bila mak dia cakap macam tu. Dia ingat mak dia marah. Result dia teruk. Kawan kat sekolah dah gelakkan dia. Matilah kena marah dengan mak dia. Tengok mak dia tak marah. Nampak macam mana? Setakat tu je pencapaian kau. Dan dia mula dia tengok muka mak dia redup. Dia rasa sebersalah. Tak sepatutnya aku bagi anak aku ni result. Dia diam-diam, dia kerja, dia sambung belajar, dia ambil, dia ulang paper June. Paper Julai dah tak ada. Buat paper June, dia ulang balik, tak. Result paper dia okey, dia tampal dekat result dia ada, dia sambung belajar kat universiti. Lepas tu dia kerja. Maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Betul. Betul. Dapat result bagus, belagak ada. Result bagus, belajar tinggi-tinggi, pegawai, pangkat tinggi. Dia sound mak dia. Harap mak dengan ayah, saya takkan ke mana. Saya ni sebab saya usaha saya, otak saya pandai. Itu sebab saya berjaya. Ada. Itu sebabnya. Dan begitu di antara akhir sekali, ikhlas. Ha, ni cerita ikhlas ni. Ikhlas ni berkait dengan integriti. Sebab apa? Ikhlas itu umpama semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam di malam yang amat gelap. Macam mana tu? Semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam di waktu malam yang kelam. Tak nampak. Ianya wujud tapi sukar nak dilihat. Macam tu juga bila kita bekerja. Kalau kita nak mengejar kaya, kita akan mula buat benda lain. Kita minta duit tepi, kita minta pembekal kita untuk deal kita macam-macam. Mungkin kita kerja mungkin kerja sekadar aje sebab kita fikir kita dah alah kerja aku banyak tu je, buat apa, gaji aku banyak tu juga. Aku tak apa, bonus tu lah dia dah diumumkan tu, apa benda lagi nak kerja tu. Tak, silap. Kita kena buat sehabis baik. Sebab bila disebut ikhlas, kita tak mengharap ganjaran manusia, tapi kita mengharap ganjaran daripada Allah. Kadang-kadang Allah balas kita dengan keberkatan rezeki. Itu yang kita cerita tadi.
kejarlah keberkatan rezeki. Kejar kaya sampai bila tak kaya? Nabi kata, anak-anak Adam bagi dua lembah mana, akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi juga cakap, cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Cari yang halal, yang halal itu cukup. Malahan kalau cerita rezeki berkat, sedikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksud boleh kongsi apa? Sedekah, tolong orang susah, bantu, sumbangkan dalam tabung, bagi untuk bantu mangsa banjir, bantu anak yatim, bantu orang susah, kawan-kawan nak balik kampung tiba-tiba tak ada duit, nak kau pakai duit aku dulu, kita boleh tolong. Itu tanda berkat. Faham eh? Jadi makna kata, kejarlah keberkatan rezeki. Dan Nabi juga sebut tentang kaya tadi. Nak jawab balik kekecewaan kita tadi. Kau kerja sini, kau tak akan kaya. Tapi sebenarnya Nabi ajar, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi mak ayah kita dulu walaupun susah, tapi sebab dia jaga kita, kan? Dia jaga kita baik-baik. Dan dia tengok sampai kita berjaya, dan mak kita tak nak hurut, kenapalah hidup kita ni miskin, tak ada. Tapi mak kita cakap, kau nak jadi orang, kau belajar. Mak kita itulah motivasi yang paling power mak kita boleh bagi. Betul. Kau nak jadi orang, kau belajar. Betul. Kita pun terfikir, selama ni kita bukan orang ke apa? Maksud dia jadi manusia yang ada manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya, dan itulah tadi pesan daripada Ustaz Syamsul Debar. Yang pertama, kita kena syukur, lepas tu kita kena tawakal, lepas tu kita kena ikhlas ya dengan apa yang kita ada, macam tu guys ya. Maksudnya apapun yang Allah dah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, karena di dalam Al-Quran, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Jadi apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambah ya nikmat kepada kita, rezeki kepada kita, dan semuanya insyaallah kesehatan dan lain sebagainya. Maka pandai-pandailah kita bersyukur. Di sini dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau kita istilahnya tengok ya, manusia yang bersumpah ya kena wajib untuk menepati janjinya gitu kan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala yang sudah memang kita tahu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Maha menjawab dan Maha apa nama menepati janji, macam itu guys ya. Jadi betul sudah, apabila kita bersyukur Allah pasti akan bagi kepada kita. Nah, maka daripada itu benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat bahwasanya ketika kita hidup, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita istilahnya melakukan suatu pekerjaan, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita melakukan itu maka ikhlaslah kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Memang dalam ceramah Ustaz Syamsul Debat banyak sekali istilahnya gelak tawa, tapi banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Sebenarnya mudah kita cerna, mudah kita sampai kepada diri kita apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat. Sebab apa? Sebab beliau menyampaikan hal-hal yang sebenarnya mudah kita nak buat, ya kan? Mudah kita dengar, tapi untuk nak buat tu macam kita susah sikit. Sebab apa? Ramai orang yang dah Allah bagi kebahagiaan, dah bagi harta, benda dan lain sebagainya, rezeki yang banyak, tapi mereka susah nak bersyukur. Nah, sebab tu Ustaz Syamsul Debat senantiasa bernasihat kepada kita, memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan juga channel Ustaz Syamsul Debat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.